Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel Marlin Husna. Sebelumnya, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, langsung saja pemirsa. Seperti biasanya, saya berada di Jalan Bomang, Bojong Gede, Kemang. Di depan itu adalah Jalan Raya Susukan. Dan saya di sini tepatnya berada di Nanggela. Dan di depan saya ini terlihat sedang pengerjaan konstruksi pemasangan gorong-gorong. Ya, di sini ada kali kecil sedang dibuatkan atau saluran untuk pengairan kali tersebut. Jadi dibuatkan gorong-gorong ya untuk di Jalan Bomang ini. Ya, seperti yang kita lihat ada dua eskavator. Di sini kedua eskavator ini sedang meratakan dan menggali, kemudian memasang gorong-gorong ini ya. Jadi saksikan terus videonya. Ya, pemirsa, seperti yang kita lihat, ini pemasangan bambu ya, bambu yang sudah dirakit. Jadi modelnya seperti itu ya, seperti yang kita lihat. Ini untuk sebagai penahan dasar ya, untuk dudukan gorong-gorong nantinya. Jadi bambu ini dipasang ke bawah, kemudian setelah dipasang ditimbun tanah ya, ditimbun tanah, terus tanahnya diratakan. Nah, kemudian barulah gorong-gorongnya ditaruh atau disimpan di atas dari bambu dan urukan tanah. Seperti itu pemirsa. Setelah dipasang bambunya tadi, sekarang pengurukan untuk tanah di atas bambu tersebut. Nah, kemudian setelah diuruk dengan tanah, diratakan, kemudian gorong-gorongnya dipasang, pemirsa. Ya, di sini bagian sini juga sedang perataan. Ini jalur jalan Bomangnya ya, yang ke sana ya, ke kanan itu ke arah Setu Nanggerang atau Danau Nanggerang. Ya, di depan itu gorong-gorongnya dipindahin untuk nanti kemudian dipasang ya, setelah pengurukan bambu tadi selesai ya. Day, something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just
let me be me, and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yang di bagian ini terus diratakan oleh bulldozer. Baik pemirsa, saya akan ke depan sana. Di depan itu adalah jalan raya Susukan. Kita lihat ke depan. Ya pemirsa, saya sudah sampai di jalan raya Susukan. Ya, di sini terlihat para pekerja untuk jalan Bomang sedang mengeringkan jalur untuk jalan Bomang ini. Jadi air ini adalah air hujan, belum kering ya, jadi dikeringkan manual pemirsa. Di sini juga ada alat berat, ada dump truck juga ya. Ya tadi saya dari ujung depan ya, dari ujung depan yaitu Nanggala. Dan di sini pemirsa rencananya akan ada perempatan ya antara jalan Bomang dan jalan Susukan ini. Dan lurus ke depan itu ke arah Parakan Jati di depan sana. Ya, di sini lagi pengeringan manual. Jadi air yang tergenang di jalur jalan Bomang ini diambil atau dikeringkan. Ya, baik pemirsa, saya akan ke depan sana ke arah Parakan Jati ya, lurus ke depan itu arah Parakan Jati. Baik pemirsa, saya sudah di Parakan Jati. Sebelah kanan saya ini adalah lapangan Parakan Jati, dan lurus ke depan itu adalah tadi tempat saya tadi ya, jalan raya Susukan. Dan di sini sedang ada pengurukan juga ya, ada bulldozer, ada ekskavator di depan. Ya, ini lapangan Parakan Jatinya. Sebelumnya di video saya di sini belum di doser atau diuruk, sekarang sudah sedang lagi diuruk seperti yang kita lihat sekarang. Ini jalan raya Parakan Jati. Dan lurus ke depan sana itu ke arah jembatan ya, yang jembatan jalan Bomang yang belum jadi. Dan jembatan itu sudah diuruk, nanti saya akan ke sana. Itu di depan itu jalan Warung Jambu. Di sana itu ada proses pengerjaan pengurukan abutmen untuk jembatan. Baik pemirsa, demikian video saya kali ini. Nantikan video saya berikutnya di
Jalan Bomang ini di Jalan Warung Jambu dekat Perumahan Asia, Villa Asia. Ujung dari Jalan Bomang ini ada lahan yang belum dibebaskan dekat dengan rel dan Jalan Tegur Beriman. Dan terima kasih sudah menonton.